Hai, ternyata kamu belum subscribe ya? Pencet yang tombol merah, kalau udah nanti tahun depan akan ada sesuatu yang ajaib datang kepadamu. Makanya langsung aja di subscribe, terima kasih. Halo semuanya, balik lagi di sini di Berita Bro Kevin. Dan guys, kali ini Berita Bro Kevin akan mengabarkan berita yang sangat baik guys. Karena akhir-akhir ini game Sumble Guys sedang viral. Jadi kita akan membuat wahana dari patung Sumble Guys yang sangat besar guys. Jadi kalian semua di sini bisa masuk ke dalam kepala Mr. Sumble Guys yang sangat besar ini guys. Dan di dalamnya tuh banyak sekali wahana yang sangat menyerukan. Untuk masuk ke dalam sini, kalian harus membeli tiket dulu. Harganya adalah 100 juta triliun dolar, guys. Jangan lupa beli ya, guys, untuk tiketnya, oke? Jadi sampai segini aja dulu untuk Berita Bro Kevin kali ini. Sampai jumpa lagi di Berita Bro Kevin lainnya. Bye-bye, guys. Wah, keren banget Mipan sama Zuzuzu. Beritanya keren banget ya. Ada wahana baru, yaitu adalah wahana Sumble Guys. Tapi Mipan dan Zuzuzu, itu mah bukan berita baik, tapi itu berita buruk. Soalnya harganya mahal banget dong. Masa untuk beli tiketnya harganya 10 juta triliun 300 ribu rupiah. Tenang om, aku udah jual negara sebelah. Astaga Zuzuzu. Masa Zuzuzu jual negara guys? Iya mahal banget. Mana uangnya om? Iya kita gak punya Mipan. Ayo kita masuk diem-diem om. Nah itu dia ide yang sangat bagus. Jadi Mipan dan Zuzuzu, kita akan pergi ke wahana Sumble Guys itu malam-malam. Karena kalau malam-malam kan sepi, jadi kita bisa masuk dengan pelan-pelan tanpa ketahuan. Gimana Mipan sama Zuzuzu? Kalian berani gak untuk masuk ke dalam kepala Sumble Guys itu nanti malam jam 3 malam? Pasti gratis masuknya. Aku berani, mau banget. Oke mantap Mipan dan Zuzuzu. Ya udah Mipan sama Zuzuzu, kita harus siapin diri kita dulu. Ayo siap-siap Mipan sama Zuzuzu. Kita bobo dulu. Nanti jam 3 malam kita langsung ke sana. Mipan sama Zuzuzu, udah jam 3 malam nih. Langsung yuk kita pergi ke sana. Mumpung enggak ada siapa-siapa, kita masuk secara gratis. Ayo let's go Mipan dan Zuzuzu. Aku sudah tidak sabar. Ayo cepat. Lari. Itu dia patungnya. Wah, besar banget dong. Ayo Mipan. Mipan kenapa kamu diam aja di situ? Wah, Zuzuzu, Mipan kenapa ya? Sepertinya Mipan ketakutan. Apa jangan-jangan Mipan kesurupan? Mipan, ayo sini. Kita menunggu kamu. Mipan kayaknya terhipnotis. Wah, iya. Akhirnya dia sadar kembali. Ayo Mipan. Ayo, itu dia patungnya. Wah, besar banget guys karakter Sumble Guys-nya. Sepertinya ini udah saatnya kita untuk masuk Mipan sama Zuzuzu. Biar kita nggak ketahuan sama yang lain. Diberitakan diri om, kok ini tidur ya? Oh iya bener banget guys. Yang diberitakan Mr. Sumble Guys-nya berdiri. Tapi kok di sini tiduran ya guys? Ada yang aneh sama patungnya. Mipan sama Zuzuzu, apa jangan-jangan patung ini hidup? Jadi dia bisa berdiri dan juga bisa tidur. Ya ampun serem banget. Tapi gak apa-apa Mipan sama Zuzuzu, kita harus masuk. Ayo let's go, kita masuk Mipan sama Zuzuzu. Kita gak perlu takut. Oke Mipan, tunggu sini ya biar aku buka pintunya. Waduh kok susah banget. Wah Mipan sama Zuzuzu, aku sudah buka berkali-kali tapi gak bisa juga dong. Wah kira-kira gimana ya? Wah sepertinya kalian ingin masuk ke dalam pintu ini secara paksa ya. Pintu ini tidak akan bisa kebuka. Loh Mipan sama Zuzuzu, kok pintunya bisa bicara? Keren banget dong pintunya bisa bicara.
tapi serem juga. Iya, pintu ini tidak akan terbuka kecuali dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? Kita ingin tahu karena kita penasaran sama dalamnya. Kita ingin masuk. Jadi syaratnya adalah kalian harus mempunyai kekuatan yang sangat banyak. Kalian bisa mendapatkan kekuatan dengan cara mendapatkan like dari penonton. Pasti kalian tidak akan bisa. Waduh, Mipan sama Zuzuzu, ternyata kita membutuhkan kekuatan yang sangat banyak untuk membuka pintu tersebut dong. Sepertinya kita pasti bisa. Ayo guys, kita pasti bisa untuk membuka pintu tersebut. Kita butuh bantuan kalian guys. Jadi buat kalian semua yang lagi nonton, jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya guys. Tembusin sampai 100 juta miliar like, biar kita bisa membuka pintunya guys. Wah, ternyata banyak juga yang bantu kalian. Mantap Mipan sama Zuzuzu. Terima kasih buat kalian yang sudah like guys, karena sepertinya kita akan berhasil. Kita lihat apakah pintunya kebuka atau enggak ya. Wah, kebuka Mipan sama Zuzuzu pintunya. Mantap, inilah saatnya kita untuk masuk ke dalam kepala Stumble guys. Let's go. Akhirnya kita masuk juga Mipan sama Zuzuzu ke dalam kepala Mr. Stumble. Jangan lupa ditutup dulu pintunya biar gak ketahuan. Dan di sini ada Mr. Stumble-nya dong. Kok serem ya om? Iya bener banget. Kenapa isinya serem banget Mipan sama Zuzuzu? Mungkin karena kita masuk di jam 3 malam. Lain kali jangan masuk di jam 3 malam Mipan sama Zuzuzu, soalnya serem banget. Yeay, selamat datang di dalam kepala Mr. Stumble. Wah, halo Mr. Stumble. Pasti kamu pembunuh ya kata Mipan. Tenang, kita bukan pembunuh. Kita adalah penjaga dari kepala Stumble guys ini. Ini adalah wahana yang sangat seru. Wah, yang benar Mr. Stumble. Kira-kira apa aja wahana yang kita bisa gunakan di dalam sini? Jadi di sini banyak sekali yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian bisa bermain bermacam-macam game Stumble guys versi Roblox. Jadi kalian bakalan cobain semuanya. Wah, Mipan sama Zuzuzu, kita bisa cobain Stumble Guys versi Roblox. Dan kita bisa cobain yang banyak dong. Gimana, kalian mau atau tidak? Kalau kalian mau, kalian tinggal masuk pintu yang ada di belakang aku. Aku mau Mr. Stumble. Aku akan melewati semua rintangan itu. Karena aku sangat suka sekali dengan Stumble Guys dan juga wahana ini. Ayo Mipan sama Zuzuzu, let's go. Ayo Mipan sama Zuzuzu, kita masuk ke dalam pintu ini. Oke, let's go, masuk. Wah, Mipan sama Zuzuzu. Akhirnya kita masuk juga ke dalam wahananya nih. Dan ternyata seru banget dong. Kita pertama, wahana yang pertama, kita akan main laser nih guys. Mipan hati-hati. Oh no, Mipan udah meninggoy guys. Padahal baru pertama kali main. Oke, lompat. Hati-hati Zuzuzu, jangan sampai meninggoy. Oke, kita harus menang guys di sini. Oke, hati-hati di sini juga banyak emote guys, tapi kita harus beli. Aku bakalan beli guys. Ya tidak. Aku meninggoy guys. Ya ampun, aku noob banget dong. Oke guys, di sini aku akan beli emote dulu. Aku akan beli emote tinju guys di sini. Harganya 160 Robux dong, mahal banget. Gak apa-apa guys, karena aku penasaran bagaimana emote tinju di sini ya. Dan juga aku akan beli emote sledding 200 Robux. Aku langsung menggunakan jurus Petwin guys. Padahal aku baru pertama kali masuk di wahana ini guys. Akhirnya guys sudah selesai juga. Kayaknya aku bisa emote Mipan guys biar sadar. Mipan sadar Mipan. Mipan. Mipan gak sadar-sadar guys dia. Oke ini dia guys map berikutnya. Spin go round. Ya ampun, beneran mirip banget dong. Bahkan puter-puterannya juga mirip banget. Oke, let's go guys. Let's go, aku harus menang guys. Sliding. Sliding, ya ampun ada yang jatuh di belakang. Aku sliding guys. Let's go. Wah, ada yang main shortcut dia guys. Kayak di game aslinya shortcutnya. Kita emote sliding dulu guys. Oh my god. Astaga, aku pasti menang. Ya, aku juga jatuh dong. Ya ampun, aku gagal menang guys. Tidak, siapa yang menang? Oh no. Belum ada yang menang kah? Oke, let's go guys. Belum ada yang menang guys. Belum ada yang menang guys. Aku pasti yang menang guys. Yes, yes. Aku yang menang guys. Akhirnya aku menang. Aku juara berapa ya tadi? Oh ternyata udah pada menang juga dong.
Zuzuzu, sini aku coba yang mau tinju. Iya. Kita lihat apa yang terjadi. Zuzuzu langsung pingsan, guys. Oke, guys. Ayo kita lanjut lagi. Ya ampun, kenapa map ini lagi, guys? Lihat deh si Mipan, guys. Si Mipan masih belum sadar. Mipan, sadar, Mipan. Mipan gak mau sadar. Mipan masih terhipnotis, guys. Kayaknya kita sledding Mipan, guys. 1, 2, 3. Mipan sadar. Apa jangan-jangan Mipan dihack, guys, sama Jena. Mipan, Mipan kamu harus sadar. Tidak, guys, Mipan masih belum sadar. Kita akan lanjutin, guys. Let's go, karena di sini aku doang yang belum menang. Kelompat. Oke, Mipan terhipnotis, bener banget, Zuzuzu. Oke, let's go, guys. Kita cobain shortcut, guys. Kita cobain shortcut lewat kanan, guys. Sesuai game aslinya. Ini dari tadi wahananya ini terus, guys, mapnya. Kita kan pengen map yang baru, guys. Oke, let's go. Abis ini aku sama Zuzuzu bakalan bewan, guys. Kita bakalan lihat siapa yang paling jago antara kita berdua. Oke, berhasil. Yeay. Seru banget, guys, main emote sledding di game ini, guys. Oke, map berikutnya adalah pivot pass, guys. Ya ampun, mapnya mirip banget dong. Ini benar-benar mirip banget. Ini benar-benar, sumpah, guys, ini mirip banget sama Stumble Guys-nya. Desainnya juga mirip banget. Untuk jebakan-jebakannya juga mirip banget, guys. Itu Zuzuzu pro banget dong. Ya ampun, loh. Aku kenapa, guys, emot? Let's go, guys. Kok bisa mirip banget ya gamenya? Keren banget, guys. Di sini aku bakalan coba freestyle, guys. Kira-kira bisa gak ya freestyle? Oke, 1, 2, 3. Wah, bisa, guys. Ternyata kita bisa freestyle. Mipan. Kasian banget Zuzuzu, guys. Dari tadi jatuh terus, guys. Tuh kan, kata Mipan sama Zuzuzu aku petuin, guys. Padahal gak petuin ya, tuh kan. Om, kalau di sini double jamnya nggak ada delay. Oh iya, bener banget. Jadi kita bisa spam terus, guys, double jamnya nggak ada delay sama sekali. Wah, ini sih overpower banget, guys. Kita bisa spam double jam terus sampai menang. Oke, kita bakalan coba lagi ke map berikutnya, guys. Wah, honey drop, guys, map berikutnya. Oh my god, gak ada Mipan. Karena Mipan masih terhipnotis, dia bakalan jatuh ke paling bawah, guys. Aku pengen emot-emotin orang-orang yang ada di sini, guys. Oke, kalian semua siap untuk aku emotin, guys? Siap! Wah! Tidak! Niat emot berujung buruk, guys. Berujung meninggoy dong. Apakah Zuzuzu bakalan menang juara satu, guys? Oke, ayo Zuzuzu, bertahanlah. Waktunya 2 menit lagi. Oke, Zuzuzu melawan Bacon di sini. Zuzuzu melawan Bacon, guys. Siapa yang bakalan menang? Oh no, Bacon dan Zuzuzu terjatuh. Kita lihat, guys, siapakah yang bakalan menang? Tidak. Hampir aja Zuzuzu jatuh, guys. Apakah di sini Zuzuzu bakalan menang atau bakalan jatuh ya? Oke, hati-hati Zuzuzu, karena di bawah sudah tidak ada lagi. Tidak, Zuzuzu. Oh no, pasti Zuzuzu bakalan kalah, guys. Tidak. Selamat tinggal Zuzuzu. Wah! Loh, pemenangnya adalah Zuzuzu, guys. Ternyata juara satunya adalah Zuzuzu. Oh my god, Zuzuzu beruntung banget, guys. Dia yang menang dong. Zuzuzu, kamu pasti pakai cheat ya, karena dari tadi menang terus. Oke, let's go. Wow, kita jadi kecil banget di sini. Ya ampun, hampir aja, guys. Loh, kok karakter Zuzuzu jadi noob, guys? Lihat deh. Karakter Zuzuzu jadi noob dong. Itu cocok sama kamu, Zuzuzu, karena kamu noob. Tuh kan, noob banget. Padahal Zuzuzu habis menang tadi ya. Mipan, kamu harus jatuh, Mipan. Bisa didorong-dorong dong. Oh my god, ayo Mipan, jatuh Mipan. Loh, kok Zuzuzu yang jatuh, guys? Ya, ya Zuzuzu yang nyebur, guys. Aku salto, om. Iya, Zuzuzu salto, guys. Mipan juga jatuh dong. Ih, om curang. Kenapa aku curang, guys? Kamu Zuzuzu tiba-tiba salto nyebur dong. Palanya di bawah tadi dia, guys. Oke, guys, kita bakalan lanjut lagi nih, guys. Aku udah gak sabar banget. Mari kita lanjut lagi. Oke, map berikutnya adalah Spin Goron, guys. Let's go.
Let's go guys, spin go round. Hati-hati guys. Oh my god. Hati-hati, aku harus menang guys. Aku harus menang menggunakan emot seluncur. OP banget guys emot seluncur. Langsung jadi cepet banget kalau pakai emot seluncur guys. Oke, let's go. Oh my god, aku harus balap Zuzuzu guys. Aku harus jadi juara satu. Oke, dadah Zuzuzu. Zuzuzu terjatuh. Oh my god, yeay. Aku juara berapa itu guys? Antara juara 2 atau juara 1 tuh guys. Oke, aku berhasil guys yang tadi. Dan Zuzu juga berhasil. Sedangkan Mipan belum berhasil guys. Mipan masih kehilangan kesadarannya. Sepertinya Mipan guys, dia teleport ke backroom. Mipan. Akhirnya kita cobain map baru, Telfall guys. Let's go. Mipan ke backroom om, kayaknya iya loh. Kok dia aku hilang guys? Zuzuzu, dia aku hilang loh, gak kelihatan bloknya. Ih sumpah guys, aneh banget. Kalian lihat guys, masa gak ada bloknya? Gimana aku bisa lewat? Zuzuzu, ini gimana caranya? Ya ampun, gak bisa guys. Gak kelihatan sama sekali dong. Ini mah aku gak bakalan menang guys. Aneh banget ya. Masa bloknya gak kelihatan begini guys? Bener-bener kosong semua. Oke, kita coba lurus. Lurus, lurus. Ya ampun, gagal lagi guys. Oke, lurus, lurus, lurus. Susah guys, tolong. Susah banget nih, mapnya aneh guys. Tidak. Oke, akhirnya dapat map baru Mipan dan Zuzuzu. Lava Land. Yeay, dapat map baru guys. Oke, semoga aja kali ini berhasil. Aku emot kalian semua. Aku emot guys. Dadah Zuzuzu. Zuzuzu mau jatuh guys. Dadah. Zuzuzu panik guys, mau jatuh guys. Dadah. Dadah Zuzuzu. Kita emotin Zuzuzu guys. Ya gak bisa lompat lagi guys. Ya. Ya ini dari mana guys? Oh my god. Oh my god. Emot guys. Emotin juga guys. Oke, ke sini. Hampir aja nyebur guys. Oke, ini kemana guys? Kesini dulu, kesini, kesini. Map barunya aja mirip banget loh. Lihat, map barunya bisa semirip ini guys. Bingung loh aku kenapa bisa kayak gini guys. Bahkan guys, yang ikan hiu lompat-lompatnya itu juga sama guys. Jangan-jangan. Ya tidak, kalah dong. Aku curiga sama game ini guys, kenapa bisa mirip banget. Jangan-jangan dia nyolong dari game Stumble guys, terus dipindahin ke Roblox guys. Wah, soalnya mirip banget dong. Zuzuzu, Mipan di mana? Sepertinya Mipan sudah keluar dari wahana ini. Ya ampun, kita malah main map baru dong. Let's go. Abis ini kita cari Mipan keluar. Sepertinya Mipan butuh bantuan kita. Karena Mipan udah menghilang guys. Mipan pergi ke backroom. Oke, let's go. Lihat deh guys, map ininya bahkan mirip banget loh. Aku sampai bingung guys, kenapa bisa mirip banget tuh. Bahkan ininya juga mirip banget. Tuh ininya juga. Ini beneran mirip banget guys, Stumble guysnya. Oke, let's go guys. Let's go. Kita lanjut. Ya ampun, kena tinju dong. Oke, let's go guys. Emot sledding. Oke, sabar. Kita pasti menang guys. Aku juara satu. Akhirnya aku bisa ngerasain juara satu. Lihat deh, bola-bolanya sampai mirip guys. Emot sledding. Oke, yeay, berhasil guys. Let's go, kita keluar dari wahana ini. Wah, ayo Zuzuzu. Kita bawa pulang Mipan. Mipan tidak sadarkan diri guys. Sepertinya dia butuh bantuan kalian. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Ayo. Oke, semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen ya guys, agar kita semakin semangat buat bikin video lainnya. Like kalau kalian mau Mipan sembuh guys. Iya betul banget guys, jangan lupa like. Karena Mipan tiba-tiba tidak sadarkan diri. Oke, like sekarang juga guys. Bye-bye semuanya.